Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik penonton, di video kita kali ini akan bagikan tanaman rica saya, penonton. Dan tentunya kita sapa-sapa dulu untuk penonton semuanya. Kita jumpa lagi dengan YouTube Nakaryang ya, penonton. Di video kita kali ini akan membagikan pertumbuhan atau perkembangan tanaman rica dari sebelum berbuah dan sampai akan kita bagikan lagi sampai berbuah ya, penonton. Dan ini kita akan melakukan perbedaan ya, penonton. Ini sama-sama umur 1 bulan ya, penonton, kurang lebih 1 bulan. Ini dulu kita sebelum kita tanam di sini, kita kuker dulu atau kita semaikan dulu, dan yang satu ini kita tanam biasa saja, penonton, tanpa pot, dan daunnya segar subur tanpa terkena penyakit ya, penonton, dan sama-sama subur. Tapi di video ini kita akan bandingkan dengan yang kita tanam di pot, sama-sama 1 bulan, tapi yang di pot ini agak sedikit daunnya keriting ya, penonton, dan cenderung lebih kecil daunnya. Ini sama-sama kurang lebih 1 bulan ya, penonton. Ini kita tanam tanpa kita lakukan dengan apa, penanggulangan hama ya, penonton. Cukup sekedar kita tanam saja, kita melakukan perbandingan pertumbuhannya di dalam pot dan tidak di dalam pot. Ini tidak di dalam pot, di tanah biasa, dan sebelah ini di pot ya, penonton. Kita akan bagikan perkembangannya. Ya, baik penonton. Di awal video kita sudah membagikan ya, penonton, perbedaan tanaman rica yang kita tanam dalam pot dan yang kita tanam di tanah biasa langsung di permukaan tanah. Bahwa di video awal tanaman rica yang ada di dalam pot daunnya keriting ya, penonton, daunnya keriting, dan ini lurus tidak berbelok begini karena sempat patah karena kejatuhan percikan dari atas air hujan dari seng. Jadi patah tapi sudah tumbuh subur lagi ya, penonton. Ini untuk yang di dalam pot, kita tanam dalam pot. Di awal videonya tanaman ini sangat daunnya keriting, ini sudah subur. Dan yang ini kita bandingkan yang tidak di dalam pot. Di awal video dulu tanaman rica ini daunnya sangat subur ya, penonton. Tapi sekarang berbalik, malah ini cenderung yang daunnya agak keriting, dan yang di pot subur. Kita akan mengamati perkembangannya ya, penonton, dan pertumbuhannya sampai tanaman rica ini berbuah dan akhirnya bertumbuh. Dan tanaman rica ini sudah kurang lebih 2 bulan ya, penonton. Kita akan amati pertumbuhannya atau dan perkembangannya. Oke, baik penonton, di awal video tadi kita telah membagikan perkembangan atau pertumbuhan rica yang kita tanam di permukaan tanah langsung, dan yang satunya kita tanam di botol bekas air mineral ya, penonton. Kita akan mengamati pertumbuhannya hingga berbuah ya, penonton. Dan
sambil menunggu waktunya ya penonton, tentang pengamatan tanaman lichen tadi, kita akan mewakilkan tanaman yang ada di belakang rumah ya penonton. Dan ini kita saksikan tanaman yang ada di belakang rumah, ada nanas, tanaman nanas ini sudah berbuah ya penonton. Dan sedikit lagi ini akan masak penonton. Ini sudah berbuah beberapa kali dan kita juga sudah bagikan di video-video naga sebelumnya ya penonton. Itu ada lagi ya penonton. Di video kita kali ini yang akan kita bagikan ini ada 3 pohon ya penonton yang berbuah. Tadi sudah 2 dan ada 1 lagi yang berbuah di kebun nanas ini penonton. Yang lainnya tinggal menunggu waktu untuk buahnya. Dan di samping ini juga ada tanaman atau pohon nangka ya penonton. Ini juga sudah tinggi dan sedikit lagi berbuah. Dan ada pohon rambutan dan kita akan mendekat ke arah sana itu penonton, yang di pohon pisang. Yang ini di belakang rumah ya penonton. Kalau di belakang rumah naga ini kita tanamin tanaman buah-buahan ya penonton, atau sayuran. Kalau yang di depan kita tanam bunga, tentang tanaman bunga dan bonsai ya penonton. Ini pisangnya sudah berbuah juga penonton. Ini ada beberapa pohon yang berbuah ini penonton. Dan cara menanam atau perawatan pohon pisang juga supaya buahnya besar, kita juga sudah bagikan lewat video-video naga sebelumnya ya penonton. Itu penonton yang di sebelah sana lagi sedang berbunga ya penonton. Penonton bunganya, maaf, maksudnya sudah berbuah ya penonton. Itu buahnya, kita zoom penonton. Ini kita tanam pohon pisangnya lumayan banyak penonton, ada pisang nona yang buahnya kecil-kecil itu penonton, pisang raja ada, dan pisang ambon juga ada penonton. Di samping itu juga di bawahnya kita tanam tanaman serai penonton, itu tanaman serai. Dan yang kita zoom sebelah sana itu penonton adalah tanaman singkong atau kaspi penonton. Kalau yang tanaman singkong atau kaspi lumayan jauh penonton. Kita ambil yang buah-buahan saja penonton. Ini kembali ke dalam, ke area tanaman nanas ya penonton. Itu yang satunya tadi penonton, yang dekat pohon mangga itu. Itu yang satunya, berarti 3. Yang di awal tadi 2, itu 3 ya penonton. Ini pohon mangganya sudah pernah berbuah penonton, dan kita juga telah bagikan di video-video naga sebelumnya tentang pertama kali pohon mangga berbuah ini penonton. Di dalam juga ini
ada tanaman pisang ya penonton. Kalau yang ini pisang raja penonton. Dan ini juga ada tanaman kelengkeng ya penonton, pohon kelengkeng. Ini sangat banyak sekali penonton tanaman nanasnya. Dan tinggal waktu tunggu, maksudnya tinggal menunggu waktunya berbuah saja. Dan ini adalah pohon rambutannya penonton. Oke baik penonton, mungkin cukup sekian dulu video dari Naka. Sampai jumpa lagi di video-video Naka selanjutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.